penyidikan. Kita melakukan rangkaian-rangkaian dengan kepolisian berupa penyelidikan dan penyidikan. Ya, salah satunya hari ini memang kita butuhkan data-data dan dokumen-dokumen yang kita perlukan untuk proses-proses tersebut. Jadi kita lakukan penggeledahan dan penyitaan. Untuk ruangan sendiri, berapa ruangan yang dibedakan? Ya, ada beberapa ruangan yang kita lakukan penggeledahan, dalam artian kita mencari dukungan data, baik itu yang hard copy maupun yang soft copy. Dokumen apa yang terkait apa yang dicari Pak Kasat? Ya, yang berkaitan dengan informasi-informasi ataupun yang berkaitan dengan memang kegiatan-kegiatan penyelidikan yang kita lakukan. Nah, honor pemakaman COVID? Ya, berkaitan dengan hal tersebut. Apakah ada tentang yang lain? Sementara masih seputaran informasi tersebut, jadi pengelolaan anggaran pemakaman COVID-19. Sementara ini dokumen yang ditemukan apa? Ya, ada beberapa dokumen yang kita temukan, yang nantinya semua dokumen yang kita perlukan akan kita teliti dan kita kaji untuk kemudian kita lakukan analisa terhadap hal-hal tersebut. Contoh dokumen misalnya salah satunya apa, Dan? Ya, memang beberapa produk-produk dokumen yang berkaitan dengan mungkin pengeluaran anggaran segala macamnya. Itu yang memang kita lagi fokus untuk menganalisa. Jadi nanti tim akan melakukan langkah-langkah penyelidikan dan penyidikan secara bertahap. Yang tentunya kita juga kepada rekan-rekan juga kita perlu waktu untuk mengkaji sehingga nanti hasilnya bisa maksimal. Untuk hari ini proses pemeriksaan Pak siapa saja? Kenapa? Proses pemeriksaan. Untuk proses pemeriksaan ya hari ini kita belum ada. Cuma kita fokusnya ke pengecekan ke lokasi dan penggeledahan. Berapa banyak tim yang diturunkan pada hari ini untuk penindakan? Ya, satu unit dari unit 3. Untuk total saksi sudah